oleh pemerintah Kota Depok. Pelaporan hari Minggu ya. Kemudian setelah melakukan pelaporan hari Minggu itu juga kami PTDPPA mendampingi untuk melakukan visum di RSUD Depok. Kemudian setelah itu kami mengamankan dalam arti bahwa karena korban ini adalah bayi masih netek ya, masih ASI netek ke ibunya, jadi saya berusaha untuk membuat supaya ibu dan bayinya itu nyaman sehingga masih tetap ASI, tetap kemudian gizinya juga tetap. Jadi saya mencarikan tempat aman. Bu, untuk pendampingan psikologisnya seperti apa, Bu? Dari untuk pendampingan psikologis, alhamdulillah mulai hari kemarin sudah kita mulai, baik untuk ibunya maupun untuk kakaknya korban ya, karena kakak korban kan melihat gitu. Kakaknya korban melihat, jadi dilakukan pendampingan baik. Jadi kalau kakaknya korban karena memang masih anak kecil, jadi oleh psikolog anak. Kemudian untuk ibu korban itu oleh psikolog dewasa. Sudah kita mulai. Berkunjung langsung di TKP ya, di rumah korban. Sekaligus bisa kehadiran kami dengan Pak Kapolres, dengan ibu, dengan Pak Kasat, unit PPA itu sekalian membangun kesadaran masyarakat di lingkungan itu. Tapi karena memang keadaan tidak mengizinkan, anak ini juga masih atau korban masih harus mendapatkan perhatian, apalagi ini sedang menyusui dan sebagainya. Terima kasih Pak Kapolres, Ibu Kapolres, Pak Kasat, ya, teman-teman media, khususnya di unit PPA sudah memberikan perhatian terhadap peristiwa ini. Dan saya mengapresiasi pertama-tama tentunya dengan kerja cepat ini. Tadi kami berbisik 5 menit saja terlambat Polres Depok untuk datang ke TKP, pelaku bisa dikeroyok massa dan sebagainya. Karena apa? Karena masyarakat tidak tega anak 7 bulan itu mengalami kekerasan yang sangat luar biasa. Jadi bukan hanya dicubit dan dimarah gitu ya. Kita lihat sampai giginya juga, anak 7 tahun lah, 7 bulan ya, sampai pada posisi yang mengerikan ya, masih tertinggal juga lebam-lebam dan sebagainya. Anak seperti itu kan tidak mungkin melawan, tidak mungkin memberikan reaksi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. Atas dasar itulah, karena ini merupakan kejahatan luar biasa. Oleh karena itu menurut saya kehadiran kami untuk mensupport keluarga ini agar betul-betul bisa tabahlah menghadapi ini. Tetapi si pelaku, karena ini merupakan kejahatan luar biasa, kasus kekerasan luar biasa, maka tadi kami berbisik tidak ada toleransi terhadap kekerasan sesuai dengan prosedur hukum tentunya. Karena 2 alat bukti mungkin sudah dikuasai atau dimiliki oleh Polres Depok, saya kira tidak ada alasan untuk tidak meneruskan perkara ini, sekalipun itu orang tua kandung. Apalagi itu orang tua kandung, ancamannya berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dapat diancam minimal kekerasan itu minimal 5 tahun dan bisa maksimal 15 tahun, apalagi ya kalau itu dilakukan oleh orang tua bisa ditambahkan 1/3 dari pidana pokoknya.